Yaelah, sebenarnya mereka kemana sih? Ya lo ngapain nanya ke gue, ya mana gue tahu? Lo kira gue Cenayang apa? Ah, ribut lo, mending gue telepon aja. Sayang, kamu sebenarnya di mana sih? Aku di depan rumah kamu, tapi kamu nggak ada. Sampai gue intip-intip di rumah lo juga gak ada orang. Itu juga, Irin juga kemana? Kemana sih kami berdua? Eh, maaf ya, aku lupa kasih tahu kalau sebenarnya aku tuh buka toko karena sekarang lagi libur sekolah. Toko-toko apaan coba? Kenapa lo gak kasih tahu gue? Kan gue bisa bantu lo. Ya udah deh, maaf. Aku juga sibuk, jadi gak sempet kasih tahu kamu deh. Jadi di mana toko lo? Biar gue samperin aja. Gue juga kangen banget sama lo. Eh, gak usah lah. Nanti aku Sherlock aja. Tapi tunggu tokonya dari list paling besok atau 2 hari lagi mungkin. Ya gitu deh. Lagian ngapain coba kamu kesini? Aku tuh berantakan banget. Malas ngerepotin kamu juga kan? Bro, udah kali telepon bucin mulu. Gue masih ada di sini. Oh iya, mereka di mana? Ah, sayang banget lo, gue mau bantuin lo. Ujung-ujungnya juga gue gak apa-apa. Katanya mereka buka toko berdua. Gak tau deh toko apaan. Kapan-kapan kita kesana waktu udah rilis kata mereka. Ya kita tunggu aja. Ya udah kalau kamu gak mau dibantu. Tapi kalau ada apa-apa langsung bilang ke kami aja. Kami siap kok. Ya udah, bye-bye sayang. Kili ini pipi, bilang aku ya sayang. Apaan coba, prik banget. Berarti kalau gitu kita langsung ke toko mereka aja bro, bantu-bantu beresin gitu. Oh usah, aku tadi juga udah bilang. Kata mereka, mereka juga udah mau siap. Kalau ada apa-apa, mereka bakal telepon kita kok. Jadi abis ini kita ngapain bro? Itu aja lo gak tahu. Kita kan biasa juga nongkrong. Ngapain lo nanya gue lagi? Kapan lo sehari aja gak usah ikutin gue? Hei, Sander. Kamu kok kasar banget sih? Gue gak pernah minta dikejar. Kita pergi aja, Ska. Sander. Iya. Gini amat sih hidup gue. Kapan coba gue dipeduliin sama Sander? Rizka mulu, bosen dah gue denger ya. Hei, tunggu bentar woy, jangan ditutup tokonya. Toko mana sih yang udah tutup buka lagi? Gak ada. Yaelah mbak, bentar doang, apa susahnya sih, ribet banget. Dibilang gak bisa ya gak bisa, gimana sih lo ceret banget. Kenapa sih ini semua ribut-ribut banget? Ini loh Ren, temannya pacar lo. Ribut banget udah mau tutup juga. Masih aja mau nyolot mau beli di toko ini. Kita mau shopping-shopping. Yaelah mbak, kayak gak butuh duit aja. Kita juga kesini juga beli kali, pakai duit. Mau gak lo? Gak usah dengerin nih Ren, toko kami masih buka kok. Masuk aja. Iriska, kita kan mau belanja, shopping-shopping, foya-foya, kenapa lo masih bilang buka? Udahlah, lagian kan bener kata Aska, biar kita bisa nambah duit kan shopping-shopping juga. Lagian, lo juga bisa buat PDKT sama Aska. Wow, primitif. Nah tuh, tiru kayak Rizka, baik, gak cerewet kayak lo. Apa lo berani lo sama gue? Gue tonjok nangis. Sander, ternyata kamu di sini. Mau apa lagi tuh coba bocah? Kamu sih ngilang-ngilang mulu dari aku, capek tau aku nyari. Gue gak pernah minta untuk dicari. Iu, cintil banget sih jadi cewek. Kalau gue jadi dia, amit-amit ngejar cowok. Lagian ngapain sih ortunya si Sander tuh mau jodohin mereka? Eh yang di sana, ngapain liat kami? Kiri, bilang bos. Lo gak bakal bisa nyayangin gue. Gue tuh jalur ortu. Mending lo mundur aja deh sekarang. Iu, cantik loh.
Ya jelas lah, gue memang cantik dari sana ya kali, iri. Ih sayang, lihat tuh mereka, iri banget sama hubungan kita, ayo pergi dari sini. Lepasin tangan gue gak suka dipegang. Makan tuh lepasin tangan gue. Mampus kan lo. Sayang, tolong bawakan aku kue yang kemarin aku pesan ya. Aku tunggu di rumah. Oh, yang cake Korean one itu ya? Oke, ditunggu ya. Sekitaran 5-10 menit lagi deh sampainya. Ren, tolong kirimkan kue yang kemarin Sandra pesan ya. Udah gue siapin kok. Tinggal lo packagingin aja. Jangan lupa packaging yang bagus ya. Siap, bos. Ani awang ani chicken nanani ni awang ani chicken nanana. Gila bagus banget suara aku coy. Yaelah udah sampai aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sabar woi, sabar. Ada mbak-mbak penjual kue. Ngapain lo kesini mau ngemis? Udah kirain askaran datang, kok malah mak dragon yang ada. Mas banget tau gini, langsung pergi aja tadi. Sabar, sabar. Hah, jelah gue dikacangin. Woi mbak, hello. Gue gak suka ya dikacangin, dan kurang ajar lo. Ingat, ini bukan tempat lo. Jadi lo jangan macam-macam sama gue. Bye-bye mbak dragon. Ih, kurang ajar. Kece sekali. Kenapa sih baru bilang kalau di sini dateng banget? Kalau tahu, gue selalu nongkrong di sini kali. Gak tahu juga sih gue. Santai, woi. Apaan ini? Apa maksud kalian berdua? Ren, lo apa-apain kuenya? Kok bisa kayak gitu? Ya mana gue tahu, ada packaging sebaik-baiknya loh. Gak mungkin lah kayak gitu kuenya. Pasti dia ngusul di sini. Karena toko kami gak pernah kasih pelayanan buruk kayak gitu. Dia ada di hadapan kalian tuh apa? Apa gak cukup itu buktinya? Gue tahu, Riz. Lo gak suka sama bokap nyokap gue. Cuma gak gini caranya. Gue minta pertanggung jawaban sama lo. Maaf, Tuan Sander yang terhormat. Sebenci-bencinya gue gak pernah niat buruk sama orang. Lo juga gak berhak. Gue tahu. Tapi ini semua ada hubungan sama lo. Iya, gue tahu. Tapi lo gak berhak apain hubungan kita sama permasalahan ini. Itu beda. Kita di sini sama-sama dewasa, sama-sama profesional. Udah lah, Riz, dia tuh sangat-sangat cringe. Diam, Loren. Oh, berani lo. Sini lo maju. Gak takut. Udah lah, Ren. Gak ada gunanya kita urus yang kekanak-kanakan seperti udah itu. Udah lah, Sander. Aku udah ketemu kok sama kuenya. Kamu gak usah panik. Stop, gue lagi gak main-main. Siapa yang main-main sih, sayang? Apa gunanya coba aku main-mainkan? Mau permasalahan kamu tuh tuntas di tangan aku. Nah, apa? Aku peduli sama keluarga kamu. Hah? Lo serius? Gak tau lagi gue kalau gak ada lo gimana. Makasih ya. Udahlah Sander, kamu gak perlu makasih. Karena itu udah jadi kewajiban aku. Dalam pikiran aku, semua keluarga kamu itu keluarga aku. Jadi santai aja. Makasih banyak semuanya salah. Lo udah tepat waktu sekarang. Gue sangat-sangat butuh budi sama lo. Ren, ayo pergi, masih banyak urusan lain. Jauh lebih menarik. Iyuk, parah banget sih Sander. Buta atau gimana sih matanya? Loh, Rizka, tungguin! Rizka, lo gak usah nangis. Lo ngapain coba nangisin cowok brengsek kayak dia? Lo gak usah panik. Masih banyak kok cowok lain yang lebih baik daripada dia.
Gue gak tau lagi mau nenangin lo gimana. Please, diam buat gue ya. Jangan nangis dong, Liz. Gue juga ikutan sedih lo gara-gara lo. Wah, dari tadi kalah-kalah mulu. Capek gua. Ini bukan terakhir kalinya. Defeat. Apaan? Capek gua. Sander. Katanya kamu ada utang budi kan sama aku, temenin aku belanja dong. Oh. Ih, Sander, gak boleh gitu tahu. Kamu kan udah janji sama aku. Kamu bakal nuruti apa yang aku mau, soalnya kamu ada utang budi sama aku. Apa sih? Cuman bentar doang kok. Ayolah, Neng, ada abang. Sini sama abang aja. Jamin, aman. Apaan sih lah? Jangan so akrab deh. Ih, jadi bad mood aja. Ini mau gue pergi sendiri aja. Bye. Tumben lo bangun cepat waktu. Ya, gue gak tahu ngapain lo tanya gue. Takdir bro, takdir. Eh, BTW, lo gak ada curiga-curigaan gitu sama Stella? Secara waktu kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari deh, 3 hari. Dia tiba-tiba ada kue gitu. Ya, lo tau lah maksud gue. Jadi maksud lo, dia yang rusakin kuenya. Udahlah. Dia memang gitu, tapi dia gak sehat kok, gue tahu. Tapi masa lo gak curiga sih, minimal curiga gitu. Soalnya aneh aja kok tiba-tiba ada gitu kan. Udahlah, toh juga itu udah lalu. Ngapain kita pikirin lagi? Gue tahu lo ilusul sama Stella, cuma jangan gitu juga. Bagaimanapun dia teman kecil yaudah, itu kali. Yaudah, si paling teman masih kecil. Capek gue ngomong sama lo, kalau ada habis-habisnya. Kok gue jadi merasa bersalah banget ya sama mereka. Keruan banget gak sih gue. Dar, mabar yuk. Udah lama gue sama lo gak ada mekanik. Sabi kali ya. Lo kemana woy? Kepo lo. Dih, so sibuk banget kampret. Gue pesan bunga paling spesial ya di sini. Ini nih yang gue suka, pasin tuh ayahnya ya mas. Gue percayain lo mbak, pokoknya lo packaging bagus-bagus deh. Ah, easy tuh mah, pasti ayang merajuk ya kan. Sip dah, makasih lo mas tipnya. Sering-sering lah belanja sini. Semoga aja Rizka mau maafin gue deh.
Hah? Ren, lihat sini deh. Bilang aja langsung, gue sibuk. Ini loh, si Sander ngechat gue, ajak gue ketemuan. Gimana dong? Wailah, nekat kali lo dia. Nah, ya kali cewek keluar malam-malam sendirian. Saya tahu. Iya sih, tapi gimana kalau dia nungguin gue terus? Lo kan tahu Sander nekat orangnya. Gimana pun alasannya, ya tetap nggak boleh lah. Sesekali lo dengar ucapan gue, lo tuh gak pernah ikuti apa kata gue. Yaudah deh. Tapi gue gak tanggung jawab ya, kalau misalnya dia kenapa-napa, lo harus tanggung jawab. Semoga aja dia pulang deh, soalnya mau hujan. Bucin banget deh, dia tuh udah jahat sama lo. Dah, ini bobo. Ren, bangun dong, temenin gue beli pembalut. Please, jangan kebo, gue takut pergi sendirian, woy. Ya ampun, susah banget, mana perut aku sakit banget lagi. Tau apa, pergi sendiri aja. Biasa aja nanti dia minta tolong sama aku. Sander bangun. Ya ampun, badannya panas banget. Duh, aku harus gimana? Aku jadi merasa bersalah banget sama dia. Nah gini, aku tadi malam temuin dia aja. Itu pasti bunganya untuk aku. Aku harus nelfon Aska. Akhirnya lo angkat juga. Aska, buruan deh ke taman XXX. Ini butuh banget, penting banget. Ini sangkut paut dengan Sander. Cepet-cepet kesini ya. Gue butuh banget bantuan lo. Segera. Sander, sabar ya. Bentar lagi Aska kesini kok. Yup. Anjir. Aku tahu kamu pasti kuat. Buru naik. Kapan sih bangunnya? Udah kali tidurnya. Bahan banget sama lo. Udah seharian lo tidur. Gak capek apa? Gua aja kayak gitu udah mager, males. Hayalah lo mah. Gak asik. Berantem-berantem turu. Apaan coba? Mana lo susuan beli bunga lagi? Tau lo kok gak baper apa? Apa lo susah batuk gitu? Sader, kenapa lo baru bilang sih kalau lo mau sekarang? Gini amat nasib gue. Udah tahu pacarnya baru bangun, malah pukul-pukul. Hi, lepas gak? Wah, gue ngambek. Gue denger loh, lo salting gue kasih bunga. Apa sih? Jangan kegeeran. Gue tetep cuma bohong biar lo bangun. Buah nanas, buah manggis, kok panas? Wah, susah kamu ada situ? Kenapa panas? Makanya jangan gombal terus. Dilarang menghina. Sesungguhnya menghina adalah perbuatan yang keji. Wah, udah bangun aja Sander. Kakak mau kabarin Loris. Parah. Gimana mau kabarin? Gue aja baru bangun. Sampai sehat gini. Mama masih puyang nih dalam otak gue. Ya enggak? Cilah, masih ngambek aja tuh ayangnya Sander. Udah kali, ntar dia pingsan lagi gimana? Yang ribet gua.
Diam deh, suka-suka mereka lah. Ngapa lo yang ngatur? Kenapa? Lo mau dimanja-manja juga? Aduh, rusak pipis gua. Wah. Idih, najis banget gua kalau dimanja-manja sama Aska. Eh, Rizka, ke kantin bareng yuk. Gua belum sarapan sih sebenarnya dari pagi. Lo pasti juga belum kan? Sabi kali ya. Kali ini gua deh yang traktir, lagi baik soalnya. Sander, lo mau nitip apa? Oh, usah lagi gamut makan gua. Yowes. Rizka, sebenarnya tujuan gua ajak lo ke kantin itu bukan untuk makan sih. Tapi ada suatu hal yang harus gue bicarain sama lo. Penting banget. Sebenarnya ini ceritanya panjang banget sih, cuman gue harus satu poin aja biar singkat, padat dan jelas. Jadi sebenarnya yang ngapain kue itu Stella.